Yang juga ramai ketika Tuan Guru menyatakan dukungannya untuk mendukung Jokowi Ma'ruf pada 2019. Padahal sebelumnya 2014 ada di barisan Prabowo-Hatta. Iman, silakan. Ya, Tuan Guru, saya penasaran kenapa akhirnya Tuan Guru berpindah haluan menjadi pendukung Pak Jokowi. Sebenarnya sebelum berpasangan sama Kiai Ma'ruf juga kan, udah dari beberapa waktu yang lalu. Dan satu lagi yang saya penasaran, waktu ngomong sama Pak SBY itu gimana ya? Apakah akhirnya ada drama-drama? Atau udah ngomong belum sebenarnya? Iya. Udah iya, ketemu gitu. Belum? Udah ketemu gitu. Belum? Atau jangan-jangan Pak SBY bilang, ya udah kamu perwakilan saya di Jokowi misalnya kayak gitu kan? Gimana Tuan Guru? Saya orang yang meyakini bahwa kita tidak boleh membangun cara berpikir melanggengkan persaingan ya. Artinya kalau misalnya 2014 itu sudah berlangsung, pada saat itu Pilpres, ya sudah selesai. Per 20 Oktober kalau tidak salah ya, kita punya presiden dan itu presiden kita semua. Lalu untuk kontestasi berikutnya ya kita lihat siapa putra bangsa yang menurut kita, bagi kita itu lebih pas ya, lebih cocok, lebih mewakili harapan kita untuk menjadi nahkoda memimpin Indonesia ke depan 5 tahun yang akan datang. Jadi ketika dulu selesai kampanye ya sudah selesai setelah itu. Lalu setelah Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden ya kita semua punya kesempatan untuk melihat kinerja beliau. Dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa hasil daripada apa yang saya lihat, saya saksikan ya secara dekat, yang saya yakin tidak ada pencitraan di situ. Mau pencitraan bagaimana, prosesnya sangat spontan ya. Dan intensitas beliau ke NTB itu kan tinggi sekali, sudah 11 kali sampai sekarang. Dan sekali lagi ya pada saat itu saya bisa melihat keapaadaannya beliau, semangat beliau, kerja-kerja beliau gitu. Ada nggak momentum yang bikin Tuan Guru, okay, saya mau dukung Pak Jokowi, momentumnya apa? Rasanya setelah cukup melihat ya keseluruhan dari apa yang beliau lakukan. Ketika datang ke Lombok misalnya atau ke NTB, itu hampir tidak ada waktu istirahat. Makan pun sering kelewatan. Dan saya menyampaikan ini memang seperti itu yang saya lihat. Dan itu berulang kali gitu. Bukan beliau yang lapar, kita yang lapar gitu. Dan saya lihat juga teman-teman yang lain, menteri apa udah gelisah karena sudah malam sudah belum makan malam kita. Dan itu sering sekali terjadi. Kemudian banyak sekali pendekatan yang menurut saya menjadi simbol bahwa beliau itu ingin hadir, ingin berinteraksi gitu. Jadi tidak dijadwal tapi beliau datang langsung. Termasuk ketika gempa juga beliau tidak mau berlama-lama mendengarkan laporan, baru 5 menit sudah noleh saya gelisah. Tuan Guru kita ke pengungsian aja deh. Gitu. Kemana Pak? Terserah Tuan Guru. Udah kita pergi ke tempat pengungsian, itu pun tidak dipersiapkan sama sekali. Jalan kemudian, di sini aja berhenti, kita berhenti di situ. Tanpa persiapan apapun. Tuan Guru, apa bedanya dengan kasus ini masalah kesetiaan? Masalah kesetiaan. Saya katakanlah nikah sama Andini. Katakanlah. Terus Andini memperkenalkan saya pada si B. Dan Andini sudah kamu kerja sama si B, kerja sama di bidang apa, terus saya menjadi ketemu si B itu. Terus akhirnya saya jatuh cinta sama dia. Itu bisa enggak kasusnya? Jadi Andini itu Prabowo-nya, dengan Prabowo itu Tuan Guru ketemu Pak Jokowi dan akhirnya Tuan Guru jatuh cinta. Bisa enggak saya samakan dengan rumah tangga? Menurut saya sih bukan pernikahan ya, Mbah ya. Ini kita melihat bagaimana bukan pernikahan tapi ada kesetiaan. Saya pikir kesetiaan kita adalah pada kepentingan bangsa. Bagaimana kita meyakini dari katakanlah calon yang ada, manakah yang paling mungkin untuk bisa menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar untuk bangsa. Saya mau tanya Tuan Guru, berangkat dari pertanyaan ini ya. 2014 persaingnya kan sama dengan 2019. Betul. Pak Jokowi versus dengan Pak Prabowo. Betul. Saat itu Tuan Guru memilih untuk mendukung Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak mendukung Pak Jokowi pada saat itu? Satu, ya kan? Mungkin alasannya karena kinerja bla bla dan seterusnya, itu pertama. Nah, yang kedua, sekarang mendukung karena kinerja. Kan kira-kira gitu. Lalu pertanyaan ini jadi relevan. Kalau begitu komitmen dengan partai bagaimana? Tuan Guru sekarang keluar dari partai. Pertanyaan saya,
Tuan Guru keluar partai karena mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi dan tidak sejalan dengan partai, atau Pak, ada persoalan lain di luar soal itu? Kenapa ya, Tuan Guru? Ya, jadi seeing is believing ya, Bang Ray, bahwa sampai 2014 itu kan interaksi saya kepada kedua beliau yang hebat-hebat putra terbaik bangsa ini kan melalui media, melalui visi-misi tertulis. Tapi setelah 2014 saya punya kesempatan untuk langsung berinteraksi, berbicara, mendengar, melihat, menyelami. Itu yang menyebabkan saya kemudian, oh saya merasa bahwa bagi saya secara subjektif dari sisi saya, bahwa ya kesetiaan yang disebutkan tadi itu ya bagaimana kepentingan bangsa ke depan. Sehingga kontinuitas kepemimpinan ini penting menurut saya. Kalau kaitannya dengan Partai Demokrat sebenarnya ketika saya menyampaikan dukungan itu kan kemudian ada resistensi, ada protes. Bahkan ada statement saya mau dibawa ke majelis kehormatan ya, atau dewan kehormatan, komisi pengawas dan perangkat partai untuk mendisiplinkan saya misalnya. Saya adalah orang yang tidak suka membuat masalah, Bang Ray. Jadi daripada saya menimbulkan kompleksitas masalah di sana, saya lebih baik kemudian dengan baik-baik itu mundur dari Partai Demokrat. Pamit nggak tapi ke SBY? Bertemu langsung? Saya minta cukup lama untuk berjumpa dengan beliau, tapi memang pada waktu itu mungkin ada kesibukan beliau yang lain ya yang menghalang untuk berjumpa. Tapi kan Pak Tuan Guru ya, sekiranya Anda dipanggil di majelis kehormatan, Anda kan bisa menjelaskan secara logik, rasional, objektif, mengapa memilih pilihan yang berbeda dengan Demokrat, meskipun setelah itu mungkin Anda kena sanksi. Mengapa tidak memilih jalan itu misalnya, daripada seperti Anda sebutkan, saya tidak suka ribut-ribut, tapi jelas tindakan Tuan Guru memilih Jokowi sebagai calon presiden itu pasti akan menimbulkan keributan internal, itu sudah pasti. Sebenarnya tidak ada keributan internal ya Bang Ray. Ya maksud saya keributan itu dalam pengertian yaitu tadi. Anda disebut tidak setia ya, tidak komit. Pak itu Anda sebut itu kan keributan tadi gitu. Nah saya mau mengatakan sejak dari awal begitu sudah bisa dipastikan kalau Tuan Guru yang saat itu lagi fenomenal justru sebagai orang yang dianggap akan bergabung dengan kubunya Pak Prabowo kira-kira nyebrang ke Pak Jokowi pasti akan menimbulkan apa yang kita sebut tadi keributan. Iya, jadi saya memang menyampaikan dukungan itu kan dalam kapasitas pribadi. Jadi dari awal betul saya sudah sampaikan inilah sikap dukungan saya secara pribadi, tidak membawa atribut apapun. Nah, kemudian direspon dengan respon yang beragam memang pada waktu itu. Ada respon yang tidak masalah, ada respon yang akan dibawa ke dalam majelis kehormatan. Ya, majelis perangkat internal gitu. Nah, saya melihat bahwa ke depan bisa jadi kemudian akan menimbulkan polemik lebih banyak. Itu sebabnya kemudian ya saya ambil keputusan setelah saya minta untuk bertemu kepada Bapak Ketua Umum, tapi karena mungkin banyak kesibukan beliau pada waktu itu sehingga tidak bisa bertemu. Pada titik tertentu ya saya putuskan ya saya keluar dari partai. Tapi sebenarnya Tuan Guru agak merendahkan saya loh. Sekian bulan yang lalu pada hari pers nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Dan sampean manggil saya Presiden juga. Tapi saya waktu itu betul-betul berharap ada hal baru muncul mencalonkan jadi Presiden. Kok sekarang cuma jadi pendukung gimana? Aku serius, wallahi agak serius waktu itu. Aku melihat ada aura, ada itu. Atau jadi mungkin, Andini muncul di hotel, muncul di hotel. Aku ketemu malam-malam kita bangun makan. Hei Presiden, aku panggil Presiden juga. Ya cukup dengan dipanggil Hei Presiden oleh Presiden Jang Cukar itu sudah kehormatan luar biasa. Terima kasih Mbak. Baik, sebentar. Mbak Ruhut, kita break dulu. Tapi kita nanti saya kasih ke Mbak Ruhut setelah jeda berikut ini tetaplah bersama Q&A. Harus break.